Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya amankan ratusan kendaraan dari travel gelap yang masih beroperasi mengangkut penumpang untuk keluar dari Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus mengatakan pihak kepolisian akan menindak tegas travel gelap yang tidak mengikuti peraturan pemerintah dan menyalahi izin trayek. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo, dalam waktu 2 hari Ditlantas Polda Metro Jaya telah mengamankan 115 kendaraan travel gelap. Travel-travel gelap yang tidak sesuai dengan peruntukannya, baik itu izin trayeknya dan lain sebagainya sesuai dengan pasal 308 di Undang-Undang Lalu Lintas, akan kami lakukan penindakan dengan tegas. Ini dalam waktu 2 hari, tim, ya, dalam waktu 2 hari mulai dari Selasa dan Rabu kemarin, ini telah mengamankan 115 travel gelap yang sekarang ada di belakang saya ini. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.